Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain Sakura ya teman-teman. Oke, hari ini Sakura sudah mengalahkan bosnya Yakuza Momogumi guys. Ini dia. Nah, sekarang kita akan buat dia jadi raksasa ya. Kita akan masuk dulu ke Shrin. Ini dia, ini kita menjumpai si Cat God atau si kucing, dewa kucingnya ya teman-teman. Oke, Cat God, kamu bisa nggak hidupkan dia kembali? Oh, bisa dong. Oke, teman-teman, kita akan revive dia. Tapi kita akan buat dia jadi besar ya. Oke, ah! Oh, ya, no. Kita ditembak nih teman-teman sama pasukannya. Ya, oke, Cat God, aku minta dia dihidupkan kembali. Wow, dia hidup kembali teman-teman. Wah, kita melarikan dulu nih ke kantor polisi. Waduh, banyak sekali pasukannya nih teman-teman. Oke, aku akan terbang dulu nih. Wah, kita bawa aja pasukannya ke kantor polisi ya. Ibu polisi, bantu aku dong ibu polisi. Ah, mereka bantu nih. Ah, aduh, aku ditembak terus nih teman-teman. Banyak sekali pasukannya. Oke, kita akan cari mana tadi bosnya ya. Oh, itu dia. Wah, bosnya di sana nih teman-teman. Ah, aku mau panggil si Cat Butler aja deh. Oke, aku akan pergi memanggil si Cat Butler untuk melawan dia teman-teman. Cat Butler, tolong aku dong Cat Butler. Oke, kita akan panggil Cat Butler nih teman-teman. Oh iya Sakura, aku akan bantu kamu. Tapi Sakura, aku minta tombol jadi raksasanya ya. Oke Cat Butler. Wow, kita akan jadi raksasa nih dengan Cat Butler teman-teman. Kita tekan tombol large. Wow. Wow, sekarang Cat Butlernya jadi raksasa nih guys. Wah, kita mau kemana ya? Kita cari penjahatnya yuk. Oh, ini dia. Apakah dia di Shrin ya, teman-teman? Coba kita lihat ya. Wah, aku terbang dulu deh pakai jetpack biar kelihatan. Itu dia bosnya. Aku sudah melihatnya. Wah, dia melawan Sakura. Oh, ini dia. Kita akan attack bosnya ya, teman-teman. Oh, ini bosnya nih, teman-teman. Oh, aku akan bakar kamu nih. Ciat, kita bakar dia, teman-teman. Iya, ini dia. Ah, dia lari. Wah, dia lari teman-teman. Ayo, kamu kalau mau lawan aku, silakan. Ini. Ah, waduh, kita juga kena nih teman-teman. Aduh, kena aku juga nih. Oke, kita lawan lagi dia. Kita bakar aja ya teman-teman. Ini dia. Ah, kita bakar pakai api. Ada kekuatan lain nggak? Oh, ada nih ternyata. Aku bisa lawan dia. Aduh. Pasukannya datang terus nih. Ah, aku terbang dulu deh. Aduh, kasihan Cat Butlernya nih teman-teman. Mana dia ya? Oh, ini dia, aku sudah bisa melihatnya. Kita attack pakai apa ini? Oh, kekuatannya ada lagi nih teman-teman. Oke, aku akan mendekati kalian. Ini dia, kekuatanku. Wah, tetap kalah Cat Butlernya nih. Aduh, sayang sekali. Ternyata Cat Butlernya lemah teman-teman. Aduh, aku akan berikan kekuatan api lagi nih. Ciot. Ayo, kamu bisa menang gak? Ayo, lawan aku. Wah, Cat Butler, ternyata kamu punya kekuatan hebat. Wah, kita ditembak nih teman-teman. Ayo, bos. Kamu bisa lawan aku gak nih? Wah, kita beri... Aduh. Ah, loyo nih si Cat Butlernya. Ayo, waduh. Kita diserang terus nih teman-teman. Ayo, bos. Bos Yakuza lawan Cat Butler, siapa yang menang ya? Kita coba ya teman-teman. Cacat, waduh, kamu curang nih, kamu dibantu pasukanmu. Ah, aku lari ke kantor polisi dulu deh. Kita juga pakai pasukannya teman-teman. Ini dia, ibu polisi, bantu aku dong. Waduh, mana ibu polisinya ya? Ah, ibu polisinya juga hilang nih. Ini dia. Oh, bosnya sudah datang ke sini nih. Oke, kita lawan dia. Cacat, yay. Ayo Cat Butler, kamu harus menang Cat Butler. Oke. Waduh, kita hajar bosnya terus ya teman-teman. Wah, dia pakai samurai ternyata. Dia ada juga basoka. Waduh, dia punya dua senjata ya. Ayo, bangun lagi. Kamu harus lawan aku. Waduh, ternyata susah juga ya melawan bosnya kalau dia jadi raksasa teman-teman. Wah, nyawa Cat Butler sudah tinggal setengah nih. Apakah kita yang akan menang atau dia ya? Kenapa tidak ada bantuan polisi nih? Ah, bantuan polisinya tidak datang. Ah, kita lawan aja terus. Oke. Wah,
Ayo, ayo bangun lagi. Ayo. Ayo nih. Oh. Jangan sampai dia bangun nih. Harus kita lawan terus. Kena lagi nih. Tapi kita nggak bisa lihat nyawanya tinggal berapa ya. Ya, nyawanya nggak tertera di situ, teman-teman. Oh, no. Oh. Ah, kalah lagi nih Kek Butler. Oh, tidak. Sepertinya nyawanya sudah mau habis nih, teman-teman. Oke. Ayo, kita lawan lagi. Ah, nyawanya sudah tinggal sedikit. Ya udah, lebih baik aku kabur saja deh. Ternyata dia punya kekuatan hebat kalau dia jadi raksasa, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu video Ilustan Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah.